Halo, apa kabar semuanya? Welcome back to my channel, Doni Wibowo Channel ya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Kali ini kita akan unboxing diorama ya. Soalnya risih ya, gue kan ngambilnya dari Tokopedia. Terus Tokopedia ngingatin terus, jangan lupa di review, jangan lupa di review. Barangnya sudah berapa hari dengan Anda gitu ya. Oke, ini pakai senjata kecil ya, cutter, cutter mini. Oke, udah lama aku nggak ngupload ya. Bagi yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kuat sampai finish. Oke. Ini udah lama banget PO-nya ya, dan baru datang berapa hari yang lalu ya. Jadi isinya apa sih? Kita buka isinya. Isinya diorama. Diorama itu apa? Diorama itu adalah background. Kalau kita mau foto-foto action figure ya, apalagi yang aku suka ini skala 1 banding 12. Jadi aku menyesuaikan belinya ya. Oke, langsung kita unboxing. Oke. Jadi ini aku beli dari Om Randy Toys ya. Om Randy. Aku banyak banget beli dari Om Randy. Gak tau udah gak ada hitung ya berapa ya. Aku lupa ya. Beli dioramanya di online itu banyak banget. Dan aku sebenarnya males sih mau unboxing ya, karena apa? Tempatku udah gak cukup tuh. Di belakang ini mejanya udah habis gitu loh. Jadi aku butuh tempat display lagi sepertinya. Gak tau mau aku display di mana. Mungkin ya untuk sementara aku mau korbanin salah satulah dari displayanku ya. Aku korbanin buat yang ini. Ini cool banget ini, keren ini ya. Ini ada dua part. Memang pembeliannya ada pilihan beli lengkap atau beli nggak lengkap gitu ya. Kebetulan aku di sini beli lengkap. Oh, ntar bukanya harus banyak buka ini. Oke, jadi nggak diecast saja ya. Jadi apapun mainan apapun atau apa ya, bahan apapun aku upload ya. Jadi sekarang channel YouTubeku ini gak melulu mainan, apapun aku akan upload ya. Nah, ini packingnya seperti ini ya. Jadi ada selasi-selasi banyak. Oke, ada berapa part sih sebenarnya ini? Partnya sepertinya banyak sekali ya. Ini sambung menyambung partnya. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Oke, udah aku keluarin semuanya. Tinggal kita buka satu-satu. Oke. Jadi aku nguploadnya agak ini ya, agak jarang ngupload ya, karena kesibukan. Mana ini matanya mana ini? Oh ini. Dan aku syutingnya bisanya ini kan bulan Ramadan ya. Bisanya syuting aku kalau ini setelah ada di musola-musola ada ini selesai tadarus. Karena rumahku ini dikelilingi masjid ya, musola. Jadi nanti kalau aku rekaman jam-jam sebelum jam 10 atau rekamannya jam 9 gitu ya, nanti ada suara orang ngaji masuk, aku menghormati ya, saling menghormati. Aku juga muslim, jadi harus tahu diri lah. Waktunya orang ngaji ya, silahkan monggo. Ya, aku buka ini ya. Ini sambil ngantuk-ngantuk, ini udah malam ini. Nanti malam udah ini apa? Sahur. ini nggak tahu ini bagian apa, ini part apa ya. Tapi kita buka semuanya dulu. Ini part apa? Ini sepertinya ada lampunya juga. Ini ada kabel lampu ya. Oke. Ini ada koran-koran kecil. Koran-koran kecil ya. Ada tulisan jasa sodok WC juga. Oke, kita singkirkan dulu. Terus ini part apa ya? Ini bikin penasaran ini. Partnya banyak banget gitu.
atau aku harus ngerangkai setelah ini gitu. Untuk sementara sih aku masih seneng beli-belinya aja ya. Rencanaku sih mau foto-foto gitu ya, foto-foto untuk action figurku. Tapi sampai hari ini masih belum sempat-sempat juga. Wah, ini rapet banget ya. Susah banget, sabar ya, sabar, sabar. Isinya apa ya? Ini apa? Sabar. Ini rapet banget ini. Aman banget harusnya ya. Nah, ini part apa aku kurang tahu, tapi ini mungkin sisi dari ini apa? Halte. Halte ini. Jadi ini aku pesen halte. Halte bis itu ya. Ini lucu nih, ada Pornhub juga. Ini ada Pornhub juga ya. Oke, part-partnya nanti aku fotoin partnya ya, apa aja ya. Terus ini kita coba buka yang ini apa ini? Kebalik ya. Matanya mana ini? Mata pisaunya ini. Jadi kita ngupload yang happy-happy aja, yang fun-fun aja ya. Mainan, hobi gitu ya. Jalan-jalan. Kalau makan-makan, aku jarang kuliner sih ya. Aku tuh makannya seadanya. Jadi jarang banget kuliner gitu loh. Seandainya beli pun aku bawa pulang untuk makan. Ini tempat duduknya ya. Tempat duduk ya. Oke, kita kumpulin sini. Gak ada lagi sini. Oke, ini apa ya? Bikin penasaran aja ini ya. Jadi aku syutingnya malam hari ya. Untuk nguploadnya mungkin besok lah, pagi hari gitu. Atau mau pas mau tidur aku upload, HP nggak aku matiin gitu ya. Ini boost stop. Boost stop ya. Oke, kita taruh sini dulu. Ini packingnya benar-benar aman ya. Karena ini barangnya rapuh semua ini. Ini sepertinya ini yang tadi aku buka itu partnya halte bus, dan yang ini aku buka ini backgroundnya. Backgroundnya dijual terpisah kebetulan ya. Oke, kita buka. Agak susah ini. Gak susah men, bukanya men. Ini karena ya packingnya juga kuat, bagus ya, packingnya bagus. Di packing dengan hati-hati. Akunya aja yang bukanya gak hati-hati mungkin ya. Ini part lain, part belakangnya kalau gak salah. Ini part belakang dari halte busnya ini. Nah, nanti kita rangkai ya. Masih ada lagi, ini apa ini? Kita singkirkan. Ini adalah background, sepertinya ini background ya. Ini background ya. Dan ini base-nya background, base ya. Ini background, ini base-nya background. Jadi kita awali dengan masang background dulu ya. Set. Nah, ini ya. Set. 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 Nah, ini bahannya apa sih? Ini bahannya sepertinya apa? Ini loh. Bukan triplek. Bukan triplek. Apa ya? Mika mungkin. Mika. Ya. Akrilik. Ini bahannya adalah akrilik. Ya, jadi keren ya. Keren. Keren ya, ini bahannya akrilik. Jadi ini backgroundnya aja dijual terpisah ini ya. Jadi backgroundnya harganya berapa gitu lupa aku. Jadi ini background yang dijual terpisah. Jadi tanpa halte ini kamu bisa foto-foto di sini gitu untuk action figure. Oke, kita lanjut, kita miringin sini. Kita lanjut dengan masang yang ini. Nah, tempat duduknya.
Ini lucu ini. Ada Pornhub, ada kotor ya. Oke, ini aku juga pengaplikasiannya bagaimana juga kurang jelas. Karena nggak ada tutorial pemasangannya. Nanti aku lihat di YouTube-nya lagi ya. Di Facebook-nya tutorial pemasangannya seperti apa gitu. Jadi ini aku udah pasang seperti ini. Terus gimana? Oh, gini. Sistem capit ya. Jadi sistem ini ya, ini dimasukin sini. Ah, ntar ya. Mudah-mudahan mudah ya. Aku itu orangnya nggak suka ribet soalnya. Kalau suka ribet mungkin aku udah bikin sendiri gitu loh. Gak beli. Ah. Udah pasang. Ah. Tara, ini halte-nya ya. Ini halte. Halte ya. Oke. Jadi ini sisi luarnya New York City ya. Jadi halte di New York City ini mungkin ceritanya ya. Oke, kita pasang di sini. Nah. Ini ada kursi halte. Ah, di sini. Nah. Gini. Tah, aku lihat dulu ya. Oh, gini. Ya, oret oret oret. Jadi ini seperti ini loh guys, ya. Nah, ini bentuk jadinya seperti ini, Tara. Nanti aku foto satu persatu, oke? Okay? Oke, okay. Kita nyalain ya, nyalain. Nyampe nggak ya, sana ya? Karena sumber listriknya dari sebelah kiriku jauh. Mudah-mudahan nyampe nih kabelnya ini. Nggak nyampe guys. Kabelnya nggak nyampe. Oke lah, nanti aku foto pas kabelnya kepasang. Oke? Ini korannya ini dipakai action figure ya. Jadi coba kita kasih action figure. Nah ini Marvel Legend. Kalau Marvel Legend sepertinya kekecilan buat mereka ya. Oke. Langsung kita lanjut ke foto hasilnya. Oke, terima kasih yang udah nonton ya. Dadah, sampai jumpa lagi. Thursday, Friday, Saturday.